Sering mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres, Gibran Raka Buming Raka didesak mundur oleh fraksi PD Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun desakan itu tidak membuat Gibran gentar. Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Gibran Raka Buming Raka menanggapi desakan mundur dari wali kota yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS DPRD Surakarta. Desakan itu tak membuat Gibran gentar. Putra sulung Presiden Joko Widodo menanggapi santai terkait desakan mundur itu. Gibran hanya menyampaikan terima kasih. Oke, Mas, terkait adanya permintaan pengajuan usulan untuk Mas Wali mundur dari wali kota, bagaimana tanggapannya apa, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain mungkin, Mas, tentang itu, Mas? Terima kasih untuk masukannya. Desakan agar Gibran Raka Buming Raka mundur dari jabatannya sebagai wali kota Surakarta muncul setelah Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai calon wakil presiden. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, YF Sukasno, cutinya Gibran dianggap membuat Pemkot Surakarta tidak maksimal. Sering cuti, walaupun persoalan cuti itu masih debatable. Sehingga pemerintahan ini menurut kami tidak berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya banyak perda-perda yang harusnya ditindaklanjuti dengan perwali operasionalnya, tetapi ternyata perwalinya belum ada. Contoh perda ketenagakerjaan dan perda TKDPK, tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Itu kan perdanya sudah ditandatangani wali kota dan pimpinan dewan. Sekarang nggak, perdanya itu mandul, nggak bisa operasional. Diketahui Gibran Raka Buming Raka maju sebagai wali kota Surakarta setelah diusung oleh PDI Perjuangan. Namun, Gibran dan PDIP menjadi pecah kongsi setelah Gibran ditetapkan menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.